Sobat Alam pasti sudah tidak asing dengan pohon yang satu ini. Yap, pohon alpukat. Dengan nama spesies Persea americana, merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam sebagai tanaman monokultur. Namun, di Indonesia, tanaman ini sering dijadikan sebagai tanaman hias di area perkarangan. Pohon alpukat memiliki panjang akar 5 hingga 10 meter. Akar alpukat memiliki fungsi utama yakni menyerap air dan zat-zat hara yang berasal dari dalam tanah. Selain itu, akar ini juga berfungsi untuk menopang batang alpukat agar tetap berdiri kokoh. Batang pada pohon alpukat memiliki tekstur berkayu, berkambium, dan berbentuk bulat serta memiliki percabangan yang banyak. Percabangan tersebut sebagai tempat melekatnya daun alpukat. Panjang daun alpukat yakni 20 cm dengan lebar 10 cm serta memiliki tipe daun tunggal dan tulang daun yang menyirip. Bunga pohon alpukat termasuk bunga majemuk dengan kelamin ganda, yakni dalam satu bunga terdapat dua kelamin jantan dan betina. Bunga alpukat berbentuk menyerupai bintang, sementara penyerbukannya biasa dibantu oleh serangga, angin, hujan, serta hewan lain di sekitarnya. Buah alpukat tergolong sebagai buah bumi, bentuknya bulat menyerupai telur dengan panjang 5 hingga 20 cm. Sedangkan bijinya berdiameter 2,5 hingga 5 cm. Alpukat memiliki banyak sekali manfaat loh. Buahnya kaya akan nutrisi serta mengandung banyak kalium, meningkatkan kesehatan mata, menjaga kesehatan jantung, mencegah osteoporosis, menurunkan risiko depresi, mencegah dan memaksimalkan pengobatan kanker, serta menjaga kesehatan ibu hamil, dan masih banyak lagi.